Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kawan akhurat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita semua untuk menyapa bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kesucian, bulan istimewa yang Allah berikan satu bulan di antara 12 bulan yang ada. Ramadan adalah bulan istimewa. Kenapa? Karena Ramadan hanya ada satu bulan di antara 12 bulan itu yang Allah sendiri menilai ibadah kita. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina muslimun atau ya ayyuhan nas. Allah lebih spesifik. Tidak ya ayyuhan nas, tidak hai manusia. Atau tidak ya ayyuhal muslimun, tidak hai orang-orang Islam. Kenapa? Allah spesifik menyebut seruan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena puasa harus dilandasi dengan iman. Orang Islam yang tidak beriman, banyak yang tidak menjalankan puasa. Kalau kita dulu waktu kecil menyebutnya, berapa banyak orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam? Tidak puasa, tidak sholat. Kita menyebutnya dengan Islam KTP. Kenapa disebut Islam KTP? Karena di KTP-nya tertera agamanya apa? Agamanya Islam. Tapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Orang-orang golongan yang seperti ini Allah tidak panggil di bulan Ramadan ini. Kenapa? Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Karena puasa harus dilandasi dengan iman. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menjalankan ibadah puasa dengan keimanannya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang tidak beriman menjalankan puasa bukan karena panggilan Allah, tapi lebih karena gengsi, lebih karena riya. Atau lebih karena gak enak sama anaknya, gak enak sama saudaranya, atau gak enak sama istrinya. Atau gak enak sama ayah dan ibunya. Kenapa? Waduh, kalau saya gak puasa, malu dong. Bukan itu. Orang-orang yang beriman berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun dia berada, dia tetap menjalankan puasa. Karena puasa adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kenapa saya sebut demikian? Kalau dia misalnya sedang siang hari menjalankan ibadah puasa, kemudian dia masuk ke kamar, dia kunci dari dalam, kemudian dia makan di dalam, siapa yang tahu? Begitu keluar kamar mulutnya dibersihkan, dia tetap puasa. Tapi Allah Maha tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Menjalankan ibadah puasa bukan karena keimanan, tapi karena linnas. Karena gak enak sama anaknya, karena malu sama orang tuanya atau malu sama mertuanya. Makanya Allah lebih spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kenapa? Banyak juga umat Islam yang menjalankan puasa, tapi dia tidak dapat pahala dari puasa. Karena lagi-lagi,
ia menjalankan puasa bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi linnas. Ia menjalankan ibadah puasa karena ia ingin dipuji oleh manusia, karena ia ingin mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya misalnya. Kam min so'imin laisa lahu min syami ilal asas wajju. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Lagi-lagi, iman dibutuhkan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Dari surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Artinya apa, saudara kawan akurat? Bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sekarang familiar di kalangan kita adalah puasa Nabi Daud misalnya. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kenapa disebut puasa Nabi Daud? Karena puasa itu dilakukan oleh umat Nabi Daud alaihissalam. Jadi jelas, beban puasa tidak diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya, umat-umat Nabi sebelumnya juga menjalankan ibadah puasa. Bahkan puasa Nabi Daud satu tahun, selama satu tahun hanya jeda satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Buat apa kita berpuasa? La'allakum tatakun, ini tujuan akhirnya. Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena apa? Kalau kita sudah bertakwa, Allah akan berikan apapun pahala dari ketakwaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yarzuqu min ghairi la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari segala yang tidak diduga-duga. Karena itu sekali lagi, mari kawan-kawan akurat, kita jalankan puasa Ramadan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, agar kita nanti mendapat derajat golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan al-jannatu ma'wa lil muttaqin, Allah janjikan surga itu tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq walhidayah wa'afkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.